Kapolres Sidrap AKBP Ponco Indrio SIKMH turun langsung pantau pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Polsek 2 Pitue. Ini untuk mensukseskan program pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi nasional menuju Indonesia Sehat di Kabupaten Sidrap. Kegiatan gerai vaksin TNI Polri Polres Sidrap terus berlanjut guna memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi yang belum mendapatkan vaksinasi. Seperti halnya kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 30 September 2021. Pada pukul 8.00 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Polri Sidrap terus bergerak menggelar gerai vaksin TNI Polri. Kali ini kegiatan digelar di dua tempat bekerja sama dengan unit kesehatan Puskesmas Tanrutedong yang dilaksanakan di Polsek 2 Pitue dan puskesmas Pangkajene yang dilaksanakan di teras Masjid Al Ikhlas Polres Sidrap. Pelayanan vaksin dengan dosis pertama dan dosis kedua dengan sasaran anak usia 12 tahun ke atas dan lansia. Pelayanan publik dan masyarakat umum dengan menggunakan vaksin Polri Sinovac. Adapun jumlah warga masyarakat yang divaksin di gerai vaksin Polres Sidrap sebanyak 188 orang. Di antaranya suntik vaksin dosis pertama sejumlah 19 orang, di vaksin dosis kedua sejumlah 169 orang. Sedangkan di gerai vaksin Polsek 2 Pitue sebanyak 174 orang, di antaranya suntik vaksin dosis pertama sejumlah 84 orang, dan vaksin dosis kedua berjumlah 90 orang. Ikut mendampingi Kapolresidrap residrap dalam kegiatan tersebut, yakni Kabak Ops Polresidrap AKP Nasri Esos, Kasat narkoba itu Idam SH, kasat Samapta itu Suryadi Umareng, kasih Propam itu Syamsudin Arif, kasih was itu Lamudin dan kasih Humas itu Sakarya SH, kasubak Dalpres SDM itu Abdul Samad SH, dan KBO Samapta itu Antonius Pasake serta Kapolsek Dua Pituwe itu Muhammad Tang SH MH. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Sidrap AKBP Ponco Indrio SIKMH tiada henti tetap menyampaikan mari kita bersama sukseskan program pemerintah ini. Kepada warga masyarakat yang sudah disuntik vaksin, kami tetap mengingatkan agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan secara benar. Jangan pernah bosan, jangan jenuh untuk selalu disiplin protokol kesehatan di setiap aktivitas. Karena dengan cara ini adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Sidrop, Erwin Parolai mengabarkan.